Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta orang dimanapun berada, kembali lagi di Markun Channel. Ya dulur, kali ini saya main-main ke rumahnya Cak Wan. Ternyata di sini kedatangan penyewa untuk karnaval tahun ini dulur ya. Nah ini loh, kedatangan penyewa karnaval dari mana ini? Langsung saja kita tanya ke masnya saja ya. Mas, maaf ini mau tanya, ini penyewa dari mana kalau boleh tahu ini? Jedong mas, Jedong Wakir mas. Oh Jedong Wakir. Ini rencana mau acara apa ini mas? Karnaval mas. Karnaval. Oh, tanggal berapa mas kalau boleh tahu tanggal untuk karnavalnya? 27 itu check zone-nya. 28 karnaval. Oh. Ini untuk apa? Sound yang lain apa sudah banyak yang daftar sound yang lain mas, sementara? Sementara ini cuma PM tok Mas Ian sing akhir. Oh, PM Wagir. Iya. Oh, iya iya. Sing liyane sebelum metu no Mas. Oh. Rencana berapa set ini? 12 Mas. Full acting. Ya. Full acting. Oh, iya iya iya. Takut. Lha yo. Agak sulit danan lewat kokok. Oh ya Mas. Ini alasannya sewa Riswanda. Ini alasannya kenapa kok pengin sewa Riswanda? Soalnya anu Mas, wis mulai tahun-tahun niko wis kepengin Riswanda tapi sik guru keturutan ae. Oh. Alhamdulillah tahun ini sok keturutan Mas. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Untuk acaranya itu ada battle-nya apa enggak mas? Enggak mas, cuma cek sound tok sama karnaval, battle-nya enggak ada. Oh cek sound di tempat penyewa sendiri mas ya? Cek sound di tempat tok. Oke mas, terima kasih ya, mas. Untuk infonya, semoga untuk acara karnavalnya semoga lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Oke, terima kasih mas. Dulur, infonya karnaval daerah Jedong Wagir dulur ya. Itu penyewa dari Wagir untuk karnaval 2024 bulan Juli dulur ya. Ini juga kedatangan penyewa untuk acara apa tadi ya? Nanti saya tanyakan ke Cak Wan dulu ya. Oke. Okay. Kali ini kita ada penyewa lagi untuk Riswanda dulu ya. Langsung saja kita tanya. Pak, ngapunten niki penyewa Dugi Pundi niki? Penyewa dari Krebet Tu Guirang Gangguan. Oh iya. Ini rencana mau buat acara apa ini, Pak? Buat acara merot. Acara merot. Tanggal berapa Pak? Tanggal 31. 31 bulan ini. Bulan ini. Bulan Mei. Oh iya iya. Rencana berapa sub ini? 12. 12 sub. 12 sub. Iya. 12 sub. Awal siang malam apa gimana? Siang malam. Siang pagi. Sore sama malam. Sore. Iya. Itu untuk parkirnya berapa Pak? Untuk siang parkir, berapa? Parkir malam kan 20.000. 20.000. Ya. Siang malam 20.000 gitu. Oh, untuk siang kemungkinan 10.000, malam 20.000. Dan itu untuk grup bandengannya apa aja Pak? Untuk grup bandengan untuk yang siang itu Raja Wali dari Desa Krebet. Untuk yang malam Satria Boys dari Malang, yang kedua Island dari Tumpang. Islen Boys. Oh, tiga grup berarti. Tiga grup. Untuk lokasi Tugu Ireng Gang 3 di RT 16 di arena yaitu di Sawung. Sawung. Itu sebelum acara full check sound apa ini Pak? Apa? Sebelum acara, itu full check sound ini. Untuk sebelum acara kita mulai habis sholat maghrib, itu check sound, break
habis isak break lanjut lagi sampai jam 8 kemudian check sound dan dilanjut untuk broad sampai selesai. Untuk yang pertama kita mainkan yaitu Satria Boys, yang kedua Island Boys. Island Boys. Tuh. Oke, okay. Matur nuwun Pak atas infonya. Semoga untuk acaranya lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Dulur, itu info lagi dari penyewa Riswanda Merot, dulur ya. Oke, dulur, kali ini Riswanda kedatangan amunisi baru lagi, dulur ya. Lah ini DLMS SPL tipenya DP4800F. Ini langsung 2 DLMS dulur ya. Nah ini masih baru Chris, belum pernah dibuat job dulur ya. Langsung saja kita tanya-tanya ke Mas Wanda saja ini, asal-usulnya DLMS SPL ini kok tiba-tiba beli DLMS SPL ini. Mas, iya, Mas. Nah, ini kok tiba-tiba ada DLMS SPL ini. Iya Mas, apa tambah buat nanti sistem yang kedua. Oh, buat sistem yang kedua. Ini langsung beli 2 ini Mas ya? Iya Mas. Soalnya kan kemarin juga pernah nyoba misalnya. Pakai SPR, terus manajemen lain juga pernah. Kayaknya sih lebih cocok ke SPL. Oh, jadi sebelum beli sampean sudah riset-riset dulu lah Mas gitu. Iya Mas, kita coba-coba manajemen merek ini, kita coba semua. Terus kayaknya sih lebih cocok itu pakai ini gitu Mas. Pakai SPL ini. Ini apa sudah pernah dibuat Jackson Mas untuk DLMS yang ini? Belum sih Mas, cuma pernah compare-compare itu nyoba punya teman pakai SPL. Tipenya sama kayak gitu. Untuk apa? Buat acara job-job itu masih belum pernah dipakai Mas. Belum pernah Mas. Baru dapat soalnya. Masih nyoba di setting-setting dulu. Dicek. Berarti ini untuk mau keluar 2 gitu Mas. Ya Mas, tapi masih kita riset dulu sistem yang kedua ini. Kita cari hasil yang maksimal ini Mas. Biar antara aksesoris yang satu sama aksesoris yang kedua itu hasilnya sama gitu Mas. Oh ya Mas, ini untuk job terdekat Riswanda kemana aja Mas? Dekat ini Merot Mas. Oh Merot. Ya nanti Merot 12 sub collecting. Insya Allah sih penataannya kayak karnaval. Oh, di mana Mas untuk Merotnya ini? Wilayah Bulu Lawang sini. Mas. Oh, wilayah ya. Bulu Lawang sini. Nanti simulasi karnaval Mas. Simulasi karnaval ya. Sebelum karnaval ya, Mas. Sambil menyambut karnaval ini Mas kan. Sudah tinggal berapa bulan lagi. Untuk karnaval perdana kemana Mas Wanda? Perdana sih bulan Juni kalau gak Juli Mas. Oh, antara bulan 6 sama bulan 7 gitu. Iya Mas. Kalau gak bulan 6 akhir ya. Apakah ini segera dicobain Mas? Iya Mas, masih di apa? Di setting dulu nanti di sini. Kalau udah ketemu mungkin dicoba lagi. Masih mencari settingan nih Mas. Oh iya, masih riset-riset gitu ya. Iya. Sambil mencari. Mencari. Oke Mas Wanda, terima kasih ya, untuk Mas. Infonya ini. Semoga lancar untuk job kedepannya Mas Wanda. Ini dulur ya. Kita tunggu DLMS yang baru ini dicoba. Oke dulur ya.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.